Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasan Asari di Muria Channel. Ndak ngono ra. Ndak ngono Ade. Pembukaan ndak ngono ya ra. Wis merentah durung. Oke, saya berada di Pasar Iwan Pon di Desa Jurangka, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Saya ini di lapak babon super. Weh. Ini Bapak Jagung iki aku mbok sirati duit brene. Di lapak babon super. Babon jos ini. Gede-gede semua, macer-macer semua, teman-teman. Ini pedagang. Nah. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Eko Patrio. Bapak Eko Patrio. Tunjukkan pesona kambingnya Bapak Eko. Wis mantep. Oke, ini depan saya ada kambing yang babon super, teman-teman. Macer apa masih produksi? Macer. Macer, teman-teman. Ini spesialis macer ya. Oke, 4.000. Babon macer kalau harga mahal 4 juta itu jangan kaget, teman-teman. Buadanya top banget. Besar banget kan? 4 juta masih bisa nego. Kalau nggak boleh nego, tak seneni bakule. 4 juta, tapi masih bisa nego, teman-teman. Bukan harga pas. Jos Tara. Ada nada kan. Bisa nego kok, Bos. Mas bisa nego kon. Wah, oke. Okay. Wah, masih. Ini yang contoh harga 4 juta ya, teman-teman. Yang lain, Pak Bos. 38. Mana 38? Dihitung dari mana? 1 2 3 4 5 3.800.000 super. 3.800.000 untuk babonan super, teman-teman. Macer ya. Macer itu sudah tidak bisa produksi. Oke. Saya kasih contoh, teman-teman. Seperti ini ya. Ini 3.800.000. Kadang ada rekan-rekan yang bilang betina itu murah. Wah. Belum tentu. Betina murah itu kalau betinanya kecil, teman-teman ya. Betina kecil. Betina kecil tapi nggak macer. Kalau macer itu rata-rata kambing betina macer itu badannya sangat top sekali. Super sekali, gemuk banget. Ini gemuk ini. Jangan dilihat dari lekungan sini. Ini hanya penampungan makanan. Tapi lihat dari punggung, wah, nggak sampai nggak terasa apa ini tulangnya. Ini juga 3.800.000 ya. Mantep, wih, mantep banget. 3.800.000. Ini pasti boleh kurang ini. Ini yang gede-gede ini loh, 3.800.000 ini. Ini. Saya sendiri kalau punya hajat, saya nyarinya enggak kambing jantan, teman-teman. Kambing punya hajat kalau butuh daging banyak, saya sendiri pilihnya kambing betina yang macer seperti ini. Masalahnya apa? Rata-rata kambing macer badannya top. Dagingnya banyak sekali ini. Contoh seperti ini, enggak kerasa loh, teman-teman. Tulangnya sampai enggak kerasa. Ketutup daging semua ini. Ini juga. Gede banget kan, teman-teman. Siti gregetin. Di mau sing ame tuku. Nah.
Ih, mantap mantap teman-teman. Jos-jos banget. Oke. Ini lo murah teman-teman, murah tapi kurus. Murah ini tapi kurus. Ini hanya dibanderol dengan 2.600.000 tapi kurus. Kurus ya. Enggak gemuk. Kelihatannya sih gede, tapi dagingnya kurang. Thank you.